selamat datang kembali di channel kami. Medan kota yang terkenal dengan keanekaragaman kuliner dan budayanya, juga memiliki berbagai tempat makan yang tetap buka hingga larut malam. Bagi kamu yang memiliki selera malam atau hanya mencari tempat hangout setelah jam kerja, Medan menawarkan pilihan-pilihan menarik. Dalam video ini kami akan membahas 5 tempat makan yang buka sampai larut di Medan. Di nomor 1 kita memiliki rumah makan Uni Eli, berada di Jalan Karya Silinsing dekat jembatan Sungai Deli. Lingkungan 14B Gelugur Medan Barat, ada rumah makan Uni Eli yang buka 24 jam. Rumah makan yang sudah buka 14 tahun ini awalnya tutup di jam 1 malam dan kemudian jam 5 pagi buka lagi. Namun karena adanya permintaan pelanggan dan juga waktunya tanggung, antara jam 1 sampai jam 5 pagi, maka sejak itulah dibuka 24 jam. Selanjutnya adalah Warung Kudeta. Tempat makan 24 jam di Kota Medan yang baru buka ini persisnya ada di Jalan Teku Cikditiro nomor 128 Medan. Masih berada di pusat kota, baru buka dan langsung operasional 24 jam. Mungkin sesuai dengan konsepnya, membawa makanan street food ke tempat yang mewah, bersih dan nyaman. Uniknya di sini mie instan Indominya sudah dirombak total dengan rasa kudeta, sehingga harganya juga beda. Artinya bumbunya tidak menggunakan bumbu Indomie, tapi sudah menggunakan bumbu karya kudeta sendiri. Ada Indomie kekinian, ramen dan Indomie becek. Cimpin Cafe menawarkan suasana asik dengan makanan campuran Indonesia dan Barat. Cafe nongkrong Medan ini juga cocok untuk pecinta bola karena dekorasinya pun dipenuhi hiasan Liga Bola. Cafe ini juga buka sampai larut malam. Cafe nongkrong di Medan ini bisa kamu kunjungi untuk bersantai dengan teman sambil mendengar live musik. Jadi buat kamu yang butuh tempat nongkrong di malam hari, kunjungi saja Cimpin Cafe. Kuliner malam selanjutnya yaitu Kedai Kopi Apep. Kedai kopi tersebut merupakan kedai kopi legendaris yang berdiri sejak 1923. Kedai Kopi Apep berlokasi di Jalan Hindu nomor 37 Kesawan, Kecamatan Medan Bar, Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu outlet KFC yang ada di Medan ini buka 24 jam. Ini berada di Jalan Haji Adam Malik. Menempati lahan yang cukup luas, ada tempat makan indoor maupun outdoor. Lahan parkir yang luas dan tempat makan 24 jam di Kota Medan ini juga menawarkan layanan drive-in bagi pemilik mobil yang beli bawa pulang, namun tidak mau turun dari mobilnya. Lokasi ini juga ada KFC Wali Kota yang beralamat di Jalan Mangun Sidi yang buka selama 24 jam. Itulah 5 tempat makan di Medan yang bisa kamu kunjungi untuk menikmati malam di kota ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.